Tenang. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Tolong saya. Ah? Mau lari kemana kau? Tunggu, sebentar. Hei, gendut, diam kau. Jangan ikut campur. Iya. Maaf, Kisana. Saya tidak akan ikut campur. Tapi saya akan minta tolong. Lepaskan wanita ini. Kalah nih ya. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Sama-sama. Mau ngomong, kenalan dong. Namanya siapa dong? Nama saya Dadung Awuk alias Jaka Pingit. Dan teman saya itu Jaka Tingkir alias Karebet dong. Nama saya Puspita Dewi. Walah, Bet. Namanya bagus, Bet. Puspita Dewi, Pus. Mau. Ngomong-ngomong, kamu tadi kenapa dikejar-kejar sampai mau dibunuh? Saya mau dikawinkan sama juragan kebo, tapi saya tidak mau. Gak. Lucu. Dikawinin sama juragan kebo. Banyak duitnya. Ake, segudang. Orangnya tukang kawin. Amit-amit. Walah, rumahmu di mana? Jauh, melewati beberapa desa. Walah, Bet, anterin, Bet. Jadi, kamu tadi lari sejauh itu? Iya, saya lapar, ngantuk, dan juga capek. Walah, gak. Kita memang sehati, sama. Kikuk. Walah, Pus. Gak salah, Pus. Waduh, rakus apa lapar? Setauku, manusia yang paling rakus di dunia adalah Dadung Awuk. Ternyata ada yang lebih rakus, Bet. Gak. Kalau mau tambah, tambah saja. Apa kau tidak dicari orang tuamu? Ibuku sudah meninggal, bapakku menikah lagi, dan aku tidak mau tinggal dengan bapak, karena dia tidak mengerti perasaan wanita. Laki-laki memang brengsek. Yalah, gak begitu, Pus. Gak semua laki-laki brengsek. Contohnya nih, ini dia. Bukanlah tipe laki-laki yang brengsek, tapi tipe laki-laki yang setia dan manis. Kikuk. Bisa aja. Waduh. Bet, sini, Bet. Sebetulnya ada sesuatu yang aku dambakan. Begini, bukan kamu tahu nggak? Begini, Bet. Aku sedang merencanakan bagaimana. Sudah kamu tahulah. Tidak. Siapa Bet? Maaf. Siapa Kisanak sebenarnya? Kami tiga brewok dari Cikotok. Kau Jaka Tingkir bukan? Benar. Kami akan membunuhmu. Siapa yang menyuruh kalian? Kau akan tahu setelah kau mati. Kita harus melanjutkan perjalanan. Iyalah, Bet. Sebentar, Bet. Nggak jadi nginep sini, Bet. Memangnya ada apa, ada Bet? Ada yang sedang memburu kita. Dan kita harus bertemu dengan Puspita Dewi. Iyalah, Bet. Aneh, Bet.
ada yang memburu, malah kita lungo, menghindar. Nanti kita dibilang pengecut, Bet. Kalau kita masih bisa menghindari, itu lebih baik, Dadu. Yalah. Sejak kapan ya, Kak Rebet punya pemikiran seperti itu? Heran. Mau ketemu Puspita Dewi. Mau? Nih. Tapi bau. Bet! Bet! Aduh. Enak ya kalau tiap hari begini. Begini bagaimana? Ya begini. Mandi berdua dengan seorang wanita yang cantik. Bisa gini. Kok gila sih? Yalah. Abis enak. Kenapa semalam kita gak jadi nginap sih? Kenapa dengan Jika Tingkir? Yalah, ya itu dia. Aku juga heran. Padahal biasanya walaupun musuhnya seperti apa, dia gak pernah menghindar dalam menghadapi musuh-musuhnya. Ini musuhnya belum tahuan siapa-siapa. Malah dia menghindar. Aku bingung, pusing aku. Dadung, ayo naik. Kita lanjutkan perjalanan. Yalah, Bet, tunggu dulu, Bet. Waduh, sabar dulu, Bet. Gak mau melihat temenmu ini lagi enak-enak kan ya? Sabar, Bet. Lagi enak. Kalau begitu aku jalan dulu. Tunggu, Bet. Bet, tunggu. Aku mau ganti baju dulu, Bet. Hei, dia juga ganti baju. Tunggu, Bet. Bet, tunggu. Malu aku. Hampir seluruh pulau Jawa sudah kami jelajahi. Mana yang belum kami jelajahi? Memang enak jadi pengembara, tapi capek. Ya pegel. Waduh, kok dicuekin? Bet! Kenapa kau diam saja sama aku? Tidak suka kau sama aku? Aku? Kenapa kau bertanya seperti itu? Karena kau sepertinya tidak suka sama aku. Kenapa? Apa kelihatannya seperti itu? Memang iya kan? Kalau aku tidak suka sama kau, pasti aku tidak akan menolongmu. Mudah kan? Sebel. Kenapa? Kok ngomongnya jadi gak enak begini? Lagian, Jaka Tingkir memang nyebelin. Aku juga bisa pulang sendiri. Tenang. Kamu jangan salah sangka. Jaka Tingkir juga pasti suka sama kamu. Tapi kamu jangan punya perasaan seperti itu. Lihat saja dia pergi. Dia tidak peduli padaku. Memangnya kenapa? Kamu mau digendong? Kalau mau digendong sama saya saja, jangan sama dia. Ayo, kikuk. Ayo. Push. Digendong sama Dadung aja. Biar kikuk. Push. Meong. Puspita, kenapa kamu kok gak mau makan? Aku tidak lapar. Gak lapar? Alah, makan itu penting, Pus. Makanlah. Bet, kamu ini gimana sih, Bet? Memangnya kenapa? Apa ada yang aneh? Kamu itu aneh. Dia itu perempuan, Bet. Ngomongnya dan gitu. Mesra dikit, kek. Puspita, kenapa kau tidak mau makan? Apa kau mau aku suapin? Basa-basi apaan tuh? Yalah, Bet! Kamu lihat sendiri kan, Bet, ha? Dia kabur, toh? Dadung, perasaanku ini biasa saja. Ya, dianya aja. Anak yalah, manja. Bet! Bukannya anak manja, tapi dari tadi sampean menengahe, ajak ngobrol ke, kikuk. Hei, kau yang bernama Jaka Tingkir? Yalah, apa aku punya tampang seperti Jaka Tingkir? Yalah, namaku Dadung Abuk, ini Jaka Tingkir temanku. Saya Jaka Tingkir. Ayo keluar, aku ada urusan denganmu. Maaf. Apa tidak sebaiknya kalau kita selesaikan di sini saja? Aku ingin di luar. Dilihat banyak orang, bagaimana aku memenggal lehermu. Ayo cepat. Iya. Ada apa ya? Lihat, ada apa ini? Ayo menjauh. Ayo menjauh. Ayo minggir. Maaf, kalau boleh tahu, siapa nama Kisana? Namaku Bahurekso. Aku dibayar untuk memenggal lehermu. Dan akan kuserahkan kepada Raja Mandala.
Siapa Raja Mandala? Itu tidak penting. Yang penting, aku dibayar untuk membunuhmu. Dadung, ada apa ini? Habis bertarung ya? Yalah, bertarung. Habis ada gempa bumi. Pus, sampean ini dari mana aja, Pus? Meong. Dadung, ayo jalan. Ya. Tetap saja nyebelin. Wis. Aja marah-marah. Ayo jalan. Bet, tunggu, Bet. Ada kabar baru, Tuan. Tentang Jaka Tingkir? Bukan. Bahu Rekso tewas. Setelah, tiga brewok juga tewas. Di tangan Jaka Tingkir. Tinggal siapa lagi sekarang? Among Raga. Itu juga tinggal menunggu waktu dia tewas. Sampai di mana Jaka Tingkir sekarang? Tinggal dua hari lagi. Dia akan sampai di sini, Tuanku. Aku butuh orang lagi, Kisantang. Kau masih ada? Saya akan memanggil Aki Malimping. Berapa banyak kemungkinan untuk membuat Jaka Tingkir terluka? Banyak, Tuan. Saat Jaka Tingkir sampai di sini, tenaganya mungkin telah habis. Dan kita tinggal membuatnya mati mengenaskan. Panggil Aki Malimping. Aduh, capek dong, gerah juga. Dung, kenapa kita berhenti di sini? Terus, Jaka Tingkirnya mana? Yalah, tenang saja. Jaka Tingkirnya sedang ada urusan. Banyak tanya. Siapa yang bangsat? Hah? Ada orang mau ganggu. Aduh. Hah? Orang mau ganggu? Mana? Hah?
Kalau ada aku cincinnya habis tau. Sudah kabur. Alah kabur. Yalah Bet, 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 Bet. Kamu ini dari mana aja Bet, ha? Aku dari sungai. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Oh ya Puspita, berapa lama lagi kita sampai di desamu? Besok sore juga sampai. Hah, kenapa? Hanya ingin tahu saja. Aneh, sopan sekali dia ngomongnya. Puspita, Puspita, sampean itu nggak tahu toh? Kalau Jaka Tingkir itu orangnya sebetulnya sopan santun, ramah, begitu. Ayo jangan dimanja, Bet, tunggu Bet. Ya enak, lah, gigit Bet. Ibaratnya gede Bet. Kalau di kota ini harganya 60 keping Bet. Yalah, Bet, kamu ini kenapa Bet menang ae? Gara-gara ada Puspita Dewi, kamu menang ae. Jangan-jangan jatuh cintrong. Kikuk, kikuk. Kemana dia? Yalah, dia bilang tidur duluan. Hati-hati saja dengannya. Yalah, kenapa Bet? Takut jantung kamu jatuh cintrong. Jadi kamu disaingan gitu. Jangan khawatir, dia itu orang baik-baik. Semua orang juga seperti itu, Dadung. Kita tidak akan pernah tahu isi hati orang. Kadang orang yang kelihatannya baik, sopan, dan suci, malah sebaliknya. Tapi ada juga orang yang bicara ngawur, kasar. Tapi sebenarnya dia itu orangnya baik. Kamu itu kok jadi aneh, Bet? Apa mukaku sudah berubah jadi jelek? Yalah, memangnya dari dulu wajahmu ganteng apa? Enggak, Bet. Sialan. Dadung awuk yang manis. Kamu gak ganteng. Betul loh, Bet. Iya. Tapi, kalau ngelihatnya di atas pohon. Orang-orang bilang gitu. Dadung awuk dan Jaka Tingkir itu gantengan Jaka Tingkir. Iya ya. Dadung awuk kan cuma manis doang, Bet ya. Sepi ya. Di mana-mana desa ya sepi. Tapi desa ini lain. Sepinya lain. Jangan-jangan ada sesuatu nih. Berhenti. Iyalah. Benar kan apa kataku? Ini semua jawabannya. Maaf Kisana, kami hanya numpang lewat saja. Ya. Kami tidak punya maksud apapun. Temanmu yang gendut dan wanita itu boleh pergi, tapi kau harus tetap di sini. Memangnya ada apa dengan saya? Apa Kisana mengenal saya? Kalau kau yang bernama Jaka Tingkir, kau ada urusan denganku. Benar itu nama saya. Baiklah. Saya setuju teman saya ini pergi. Dan saya akan tetap di sini. Dadung, cepat pergi. Yalah, Bet. Aku takut, Bet. Mereka serem-serem, Bet. Sudahlah, Dung. Kita pergi saja. Aku takut. Mama, Bet. Aku di sini aja, Bet. Cepat pergi, Dadung. Iya, Bet, ya. Tapi hati-hati, Bet, ya. Hati-hati, Bet. Kalau bisa, dicekik aja, Bet. Biar pada mampus, Bet, ya. Ya. Hati-hati, Bet. Tunggu dulu. Ada urusan apa ini sebenarnya? Untuk orang yang akan mati, apa perlu basa-basi? Baiklah. Tapi saya ingin tanya. Apa kau kenal tiga bewok dari Cikotok dan Boreksa? Memangnya kenapa? Mereka semua sudah kukuburkan. Tapi kata mereka, masih ada orang yang akan memenggal leher saya. Apa orang itu Kisana? Aku Amung Raga. Dan aku yang akan menebas batang lehermu. Apa yang menyuruhmu Raja Mandala? Aku tidak perlu tahu urusanmu dengan Raja Mandala. Aku dibayar untuk membunuhmu. Serang! Huh?
Cukup. Aku tidak mau meneruskan pertarungan ini. Dadung. Wala Bet, waduh Bet, kamu enggak apa-apa Bet? Waras Bet? Ah, tuh kan apa Dadung bilang? Jaka Tingkir memang hebat. Kikuk, kikuk. Ayo cari makan. Aku lapar. Wala Bet, ide yang bagus, ide cemerlang. Aku juga sudah lapar. Kikuk, kikuk. Ayo Bus, ayo Bus. Iya. Bet, tunggu Bet. Kok gitu Bet? Yalah Bet, jangan sampai dua kali kayak gini. Cari warung makan aja kok susahnya kayak gini Bet. Waduh. Duh. Mudah-mudahan ada jengkol di sini. Hei, di sana mau makan? Iya, kami mau makan. Mau makan gratis? Sepuasnya juga boleh. Tapi, aku ingin wanita cantik temanmu itu. Jadi Kisanak suka dengan teman saya ini? Kalau begitu, tanya saja padanya. Apa dia mau? Wala Bet, kamu ini gendeng apa? Aku takut. Tenang, tenang ada aku. Hei gendut, kau boleh makan sepuasnya. Aku hanya ingin wanita itu. Jadi aku minta. Apa? Minta, minta. Main minta, barangan. Jadi kau mau duit? Mau berapa? Memangnya aku jualan apa, ha? Aku tukang jualan wanita apa, ha? Bangsat. Namaku itu bukan bangsat. Namaku Dadung Awung alias Jaka Pingit, tau? Monyet. Yang monyet itu sampean, gak punya tata krama. Bunuh mereka. Bantu Dadung, ayo bantu. Kenapa tidak kau saja? Kau kan jago berkelahi. Aku tidak bisa. Sudahlah, kau tidak perlu berpura-pura lagi padaku. Kau saja yang melawan mereka. Aku mau makan. Ayo, ayo. Ya, ya. Ternyata kamu bisa berantem juga, hebat. Sudah, katanya kamu lapar. Ayo makan. Aku sudah kenyang. Apaan ini? Pelayan. Sudah kenyang. Ini uang untuk mengganti kerugian warung. Bet. 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 Bet, mau kemana, Bet? Gendeng apa sampean? Hakim Malingping datang, Raja Mandala. Terima kasih. Kau mau datang. Aku ingin bantuanmu. Apa yang harus aku lakukan untukmu? Membunuh Jaka Tingkir. Jaka Tingkir? Sebentar. Berat. Berat sekali. Maksud Aki bagaimana? Jaka Tingkir itu orang hebat. Dia orang pilihan. Aku saja tidak sanggup. Tapi aku ingin dia mati, Aki. Kau salah berurusan dengan dia, Raja Mandala. Anakku Wikarna mati di tangannya. Aku ingin dia juga mati, Aki.
apa yang kau berikan padaku sebagai imbalannya? Apapun yang kau minta. Kalau begitu, aku ingin kedudukanmu. Apa? Kau ingin kedudukanku? Akan aku berikan setelah kau membunuh Jaka Tingkir. Baiklah. Yalah, Pus. Kenapa kamu ini gak ngomong kalau kamu bisa ilmu kanuragan? Aku memang gak bisa kok. Yalah, kalau gak bisa gak mungkin toh sampean bisa mengalahkan begitu banyak orang. Kamu ini sebetulnya siapa sih? Aku cuma orang desa. Mau orang desa kek, orang kota kek, gak penting. Yang penting kamu itu bisa berkelahi. Jangan-jangan kamu itu Jangan buat aku marah, Dadung. Aku kan nanya baik-baik, kenapa kamu harus marah? Ini semua gara-gara kau. Gara-gara aku? Memangnya ada apa denganku? Bukannya dari tadi aku diam? Kalian memang brengsek. Sebaiknya kau jujur saja, Puspita. Siapa kau ini? Apa maksudmu? Dari pertama aku sudah heran. Setiap kali ada orang yang ingin membunuhku, pasti kau sudah pergi duluan. Jadi kau menuduhku apa? Kau memang keterlaluan. Kau tidak tahu perasaan wanita. Yalah, kok jadi nangis? Walah, Bet, makanya kalau ngomong hati-hati, Bet. Aja nangis dia. Tuyul, Bet, ada tuyul, Bet. Siapa kau? Aku Aki Malingping. Aku diperintahkan oleh Raja Mandala untuk membunuhmu. Pasti imbalannya besar, sampai kau mau melakukannya. Tentu, aku mau jadi raja. Keluarkan semua ilmumu, Jaka Tingkir. Aku ingin tahu seberapa hebat ilmumu. Kau ingin melihat kehebatan ilmuku yang mana? Yang paling akhir kau pelajari. Baiklah. Yeah!
Waduh, ini namanya rezeki, Bet. Lega ya. Ayo masuk, kita pasti sudah ditunggu. Yalah, ditunggu sama siapa? Katanya kamu sendirian tinggal di sini, enggak sama siapa-siapa. Ayah mertuaku ada di dalam. Mertua? Waduh, Bet, udah punya mertua, Bet. Waduh, wala. Wah. Ayah. Aku pulang, Ayah. Bus, ada apa, Bet? Tuan Putri sudah kembali rupanya. Tuan Putri? Bet, kok dipanggil Tuan Putri, Bet? Selamat datang, Jaka Tingkir. Aku Raja Mandala. Yalah, Pus. Kamu ini apa-apaan, Pus? Aku jadi bingung, Bet. Ini ada apa, Bet? Ini adalah ayah mertuaku. Dan aku calon istri Raden Wikarna yang kau bunuh. Jadi sekarang kau ingin membunuhku, Raja Mandala? Betul. Itu akan terjadi sebentar lagi. Eh, Pus. Jadi selama ini kamu itu memancing kami, ya? Bisa mikir juga kau, gendut. Dasar wanita bajingan, wanita penipu. Bet, habisi saja mereka, Bet. Sikat semua, Bet. Aku pengen tahu kehebatan mereka, Bet. Maaf, Raja Mandala. Jika kau mau membalaskan dendammu, apa itu tidak sia-sia? Kau seorang raja. Kalau kau kalah melawanku dan mati, siapa yang akan memimpin kerajaanmu? Bangsat! Jangan khotbah di depanku. Aku hanya memberi pandangan. Jadi jangan sempit pikiran. Sudahlah, aku tidak mau memperpanjang masalah ini. Kalau dulu aku membunuh Raden Wikarna, itu karena membela diri. Kau paham itu? Tapi apakah kau juga paham telah menghancurkan masa depanku, bangsat? Bunuh dia. Rasain kamu, kikuk, kayak patung. Berapa banyak lagi nyawa yang harus ditebus untuk menuruti hawa nafsumu, Raja Mandala? Aku minta maaf karena sudah membunuh anakmu, tapi aku tidak mau melanjutkan perseteruan ini. Sudah cukup aku membunuh orang. Jangan sampai kau jadi orang terakhir yang kujadikan mayat. Siapa kau sebenarnya? Aku hanya seorang pengembara. Rasanya tidak pantas kau seorang raja harus terseret untuk mengurusi hawa nafsu murahan seperti ini. Maafkan aku, Jaka Tingkir. Maaf, Raja Mandala. Kalau panjenengan masih mau ngerjai kami, kami nggak terima. Dosa loh. Awas ya, kalau kami pergi, masih tetap ngejar-ngejar kami. Jaka Tingkir nggak akan memberi ampun. Sudahlah, Dadung. Ayo kita pergi. Maafkan aku, Raja Mandala. Yalah, Bet. Sebentar. Itu gimana? Pus, meong. Apa terus mau dibikin patung selamanya, Bet? Meong. Kalau orang-orang jahat atau musuh-musuhmu bisa ditaklukkan seperti Raja Mandala, itu bagus ya, Bet, ya. Artinya neraka isinya tidak akan banyak ya, Bet, ya. Kesadaran orang berbeda-beda, Dadung. Ada yang dengan cara halus, mereka langsung sadar. Tapi ada juga yang harus menggunakan kekerasan, mereka baru sadar. Bet, ilmu apa lagi sih, Bet, yang kamu pelajari kemarin, Bet? Kenapa memangnya? Yalah, ya aneh saja, Bet. Biasanya kamu gak pernah berunding dulu dengan musuh-musuhmu. Kau juga aneh sekarang. Aneh? Aneh apa aneh, Bet? Tambah cerewet dan banyak nanya. Itu kan bawaan Dadung dari Orok, Bet. Ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan, begitu, Bet. Tapi kebanyakan nanya, bibirmu itu bisa memble.
Apanya membribet? Hah? Mulutku apa, ha? Eh, biarpun membret. Aduh. Bet. Minggir. Eh, Bet. Biarpun membret, tapi kece, Bet. Eh, maaf. Orang kece mau lihat dulu ya. Itu. Bet. Kanjeng Romo, maafkan saya yang baru bisa menjenguk Kanjeng Romo sekarang. Karena banyak pekerjaan yang harus saya lakukan, Kanjeng Romo. Kanjeng Romo. Anakku Karebet, sudah waktunya kau melakukan hal yang seharusnya kau lakukan. Jadilah orang yang berguna. Saya pamit, Kanjeng Romo.
Nyai Juragan, Raden Karebet datang. Itu dia. Ibu tidak melarangmu mencari ilmu dengan meniru orang, menyepi di gunung, hutan maupun gua-gua. Tapi orang-orang itu belum menganut agama Kanjeng Nabi. Jadi menurut ibu, lebih baik kamu berguru kepada yang mukmin saja. Selama ini saya pergi karena kedukaan saya, Kanjeng Ibu. Kalau memang hatimu berduka, pergilah ke makam ayah dan ibumu. Berdoa dan menangislah di sana. Sekarang yang saya inginkan adalah meminta keadilan kepada para wali, terutama Sunan Kudus. Siapa yang menghasutmu untuk berbuat kasar seperti itu? Kanjeng Ibu tidak perlu merasa cemas kalau saya akan berbuat kurang ajar pada para wali. Yang saya inginkan hanyalah meminta penjelasan atas kematian Kanjeng Romo. Kalau itu memang menurutmu baik, ya lakukanlah. Nanti ibu akan mengirim kurir ke Demak. Tidak, Kanjeng Ibu. Saya tidak mau bertemu di Demak. Atau manapun. Saya ingin bertemu mereka di Gunung Jabalkan. Tolong! Tolong aku! Berhenti! Penduduk, tolong aku! Awas! Tolong! Hei, berhenti, kubunuh kau! Mampus kau! Tolong! Hei, jangan lari! Tolong! Tolong, Den! Tolong, saya mau dibunuh! Tolong! Bet, gawat nih, Bet! Kau berani melawan pemuda itu? Aku? Hah? Aku? Kok aku sih, Bet? Masa aku? Ya wis lah, hitung-hitung latihan. Minggir! Jangan ikut campur! Ini urusan pribadi! Minggir! Gak. Kamu orang sudah membuat orang-orang kampung resah. Gak. Artinya? Dadung awu bagianmu. Aduh. Minggir. Atau kubunuh kau. Apa? Gak. Apa enggak salah dengar? Katanya kamu mau membunuh aku. Gak. Cui. Boleh. Asal kamu bisa. Sini. Kemari, sayang. Mati kau. Ayo, kalau kamu bisa. Cui. Belum tahu kamu ya. Siapa aku? Aku Dadung Awu. Sekarang giliranku untuk membunuhmu. Jangan bunuh dia. Jangan. Dia ini anakku. Persoalannya jadi rumit. Karena Ki Sureng langsung membunuh istrinya yang dituduhnya selingkuh. Anaknya si Lumbu tidak terima. Dia mau menuntut balas pada ayahnya sendiri. Waduh, Ki Lurah, aku ini heran loh. Kenapa enggak ada seorang pun penduduk di sini
yang berani mencegah si Lumpuk. Itu kan berbahaya, Kilurah. Untung ada aku. Pedang yang dipegangnya itu yang membuat orang takut. Tapi senjata yang dipakai si Lumpu itu tidak ada apa-apanya dibanding senjataku ini. Biarpun kecil. Kilurah, ini anak Kilurah. Betul. Wah, semok. apakah anak Kilurah ini punya suami? Sudah menikah apa belum? Belum. Wah. Kau sadar, kau akan membunuh ayahmu sendiri. Itu urusanku. Sekarang jadi urusan semua orang. Bahkan kerajaan Demak. Mereka tahu apa soal keluargaku? Kenapa waktu ibuku dibunuh ayahku, orang-orang tidak bertindak menangkap ayahku? Orang-orang mungkin tahu siapa ibuku, siapa ayahku, dan siapa aku. Tapi mereka tidak benar-benar tahu tentang keluargaku. Mereka hanya tahu kalau si Lumbu mau membunuh ayahnya. Karena ayahnya telah membunuh ibunya. Tidak lebih dari itu. Aku ingin mendengar kelebihan dari cerita itu. Memangnya siapa kamu? Siapapun aku. Akulah orang yang telah menyelamatkan nyawa ayahmu. Dan aku telah menyelamatkan nyawamu juga. Tapi kalau kau lebih suka dibawa ke Demak bersama ayahmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah. Ki Sureng telah menyatakan kesediaannya untuk diadili sesuai hukum kerajaan Demak. Sedangkan Lumbu akan menjadi saksinya dengan barang bukti pedang ini. Dengan demikian, permasalahannya selesai. Kita tinggal menunggu utusan kerajaan Demak. Kilurah, apakah mereka berdua ini akan dilepaskan begitu saja sebelum utusan dari Demak itu datang? Bagaimana menurut anak mas? Lumbu telah berjanji tidak akan membuat keonaran lagi di desa. Jadi, tidak ada alasan untuk kita untuk tidak melepaskannya. Bet, kalau punya masalah ngomong dong. Dadung Awu ini jangan dianggap sebagai batu kali. Apa kelihatan aku ada masalah? Ya enggak sih. Cuman aku enggak suka lihat kamu sedih, Bet. Aku ingin melihat kamu senang gitu. Atau setidaknya ya kelihatan senang gitu. Aku lapar. Kita makan di rumah Kilurah atau di warung saja? Ya, di rumah Kilurah dong, Bet. Di sana ada si Semok. Ya? Bet, manis seger, Bet. Bet. Aku mau tanya, Bet. Menurut pendapat kamu, gadis itu bagaimana? Gadis yang mana? Gadis yang mana? Yang itu tuh. Anaknya Kilurah. Ya, kalau aku bilang, dia itu lumayan. Lumayan? Alah-alah. Bet. Ternyata, pengetahuan kamu tentang gadis hanya secuil. Wah, payah. Kok tahu kamu? Bet. Wah. Lagi mencuci ya? Iya. Apa perlu Kang Mas bantuin? Tidak usah. Saya biasa mengerjakannya sendiri, Tuan. Sus. Jangan panggil aku Tuan. Memangnya aku punya tampang orang kaya apa? Hei, panggil saja aku Kang Mas. Kenalkan namaku Dadung Awu alias Joko Pingit. Nama saya Endah, Kakang. Se. Wah, namanya Endah. Seendah wajahmu. Kakang bisa saja. Oh iya, teman Kakang itu siapa namanya?
Namanya Joko Tingkir. Oh, Joko Tingkir. Wah. Memangnya kenapa? Orangnya gagah ya, seperti bangsawan. Bangsawan. Manito. Mimik, semok. Cepet, Bet. Ini perut nih, sudah teriak-teriak cari mangsa. Cepat. Katanya masakan Endah enak. Kenapa sekarang mengajak ke warung? Sebodoh amat, Endah. Banyak omong kamu. Jadi sekarang ceritanya lagi mutung. Banyak ngomong. Mutung gak mutung, yang penting mangan. Perut udah teriak-teriak. Cepat. Ayo maju, siapa berani? Ayo maju, ayo, siapa berani maju? Siapa berani? Ayo maju. Siapa itu yang datang? Aku tidak kenal kau orang asing. Jangan cari mati di sini. Aku yang telah menjamin, tapi kamu sendiri yang telah mengingkari janji. Aku tidak mau lelaki yang membunuh ibuku diadili orang lain. Tapi akibat dari perbuatanmu ini, masalahnya jadi masalah orang banyak. Serahkan golok itu, dan kita bicara baik-baik. Siapa sudi? Kenapa pedang itu bisa di tangan Lumbu kembali? Pedang itu pergi sendiri, dipanggil oleh yang punya. Kilurah, memangnya pedang itu siapa yang punya? Adik Ki Surang sendiri, Ki Bewo. Bet, jangan-jangan Lumbu diperalat pamannya, Bet. Memang ada dugaan kuat. Ki Bewo menginginkan tanah warisan yang diberikan kepada Ki Surang. Entah buat apa. Tapi ternyata dia juga yang telah menghasut Ki Surang bahwa istrinya itu selingkuh. Wah. Kilurah, Ki Bewok itu sakti ya? Dia punya ilmu sihir. Tidak ada yang sanggup menghadapinya. Kami tidak tahu bagaimana kalau sampai Ki Bewok itu buat onar. Maaf, Ki. Bukannya kami berdua tidak mau membantu penduduk desa di sini. Tapi kami berdua dalam perjalanan yang sangat penting dan sangat mendesak. Bet, mau kemana, Bet? Katanya kamu mau menghadapi si Bewok itu, Bet. Kalau kamu mau menghadapi Ki Bewok, kenapa tidak tinggal di sini saja? Aduh, Bet. Mana aku mampu, Bet. Aku kasihan, Bet, sama orang-orang kampung itu. Wah, menghadapi si Lumbu itu saja aku udah kacau balau. Apalagi menghadapi Ki Bewok yang katanya dukun sihir itu, Bet. Kalau begitu begini saja. Setelah urusanku selesai, baru kita kembali ke sini. Aduh, Bet. Jangan bikin darahku naik. Aduh. Wah. Sepi ya, Bet ya. Orang no sopo-sopo. Sebaiknya kamu sembunyi agak jauh. Alah, Bet. Kita ini udah gede, gak usah main petak umpet kayak anak kecil. Memangnya kenapa? Tidak akan aman buat kamu. Cepat. Bet. Memangnya mau ada pertempuran di tempat seperti kayak gini? Ya udah, aku di situ ya, di belakang, Bet. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada para wali, saya, anak Kebo Kenongo dari desa Pengging, menuntut keadilan atas hukuman mati yang dijatuhkan para wali pada ayah saya.
Bukan para wali yang mengadili ayahmu, tapi aku. Karena waktu itu akulah panglima kerajaan Demak. Jadi, akulah yang bertanggung jawab atas kematian ayahmu, atas nama hukum kerajaan. Oh, apa hanya pamer kesaktian, pekerjaan para wali? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi sekarang katakan apa yang kau inginkan, anak muda. Kalau begitu urusanku cuma dengan Kanjeng Sunan Kudus. Silahkan yang lain boleh pergi. Ketahuilah anak muda, ayahmu adalah murid Syekh Siti Jenar yang ajarannya sesat dan menyesatkan. Ayahmu yang mu'amalah baru masuk Islam menerima ajaran Syekh Siti Jenar yang keliru. Karena ayahmu tidak bersedia mendengar pendapat para wali yang berada di bawah perintah Sultan Demak, maka ayahmu harus diadili. Kenapa para wali menolak berbeda pendapat dengan ayah saya? Berbeda pendapat adalah rahmat bagi Allah. Ayahmu adalah penguasa Pengging yang masih menjadi wilayah Demak. Maka sudah menjadi hukum kerajaan, ayahmu harus tunduk di bawah kekuasaan Sultan Demak. Anak muda, Sunan Kalijaga akan memberimu jawaban. Para wali yang lain harus segera kembali. Silakan, tapi tidak dengan Sunan Kudus. Baiklah, aku terima tantanganmu. Keluar kau dan lawan aku. Ilmumu sangat tinggi, anak muda. Sudahlah. Hapuslah rasa dendammu. Maaf, anak muda. Saya harus pergi. Masih banyak urusan yang harus saya kerjakan. Assalamualaikum. Kalau kau masih penasaran, cari aku sewaktu-waktu. Hey. Aduh, Bet. Kenapa kamu mengendap di semak-semak? Aduh, Bet. Dadung tadi terlempar, Bet, saat kamu berantem. Dan badan Adung jatuh. Aduh, sakit, Bet. Aduh. Apa sih? Ada musuh, Bet. Gak tahu kalau ada Joko Tingkir dan ada Joko Pingit. Maju, koe. Ayo. Aduh, Bet. Ayo, Bet. Dari kota ke kampung harus cari gadis. Gadisnya yang begini nih. Hebat kan? Wah. Repot. Otakmu pintar juga, anak muda. Tapi apa ilmumu sepadan? Kau mau menghadapi? Jangan meremehkan aku dengan menyuruh temanmu melawanku, anak muda. Aku tidak mau dia jadi perkedel. Sialan. Aku enggak dianggap, Bet. Cui. Belum tahu siapa aku. Nih. Dadung Awuk.
alias Joko Pingit. Kalau kau sanggup mengalahkan senjata saktiku ini, akan ku sembah kau pocah. Kejar. Syukurin. Gak. Cui. Akhirnya mampus juga kamu. Berakhir sudah riwayatmu, Ki Bewok. Gak. Golok Ki Bewok. Gak. Goloknya bagus juga, Bet. Boleh dong dibawa buat kenang-kenangan. Boleh juga. Tapi nanti kamu akan tergantung oleh benda itu. Bet. Sok tahu kamu. Di dunia persilatan ini, aku banyak mengenal perguruan silat yang hebat-hebat. Kenapa kau tidak berguru di tempat itu saja? Siapa bilang, Bet? Aku datangi semua perguruan silat yang hebat-hebat. Tapi hasilnya, ya, dibanding dengan belajar khusus pada seorang guru, jauh, Bet. Kau hanya kurang yakin saja dengan kemampuanmu. Sedekahnya, Den. Bet, pengemis. Ini belum cukup, Den. Yang satunya belum memberi. Tambahin. Terima kasih, Den. Bet. Ada apa? Pengemis itu menghilang. Silakan. Ayo, silakan. Enak banget. Bet, enak. Iya, Den. Bet. Kau lihat, Bet. Orang yang bercaping hitam itu, Bet. Ngapain dia di sini, ya? Pengemis di tepi hutan itu, kan? Hei, sini! Aduh, ampun. Iya, Tuan.
Kenapa kau lihat-lihat? Tertarik ya? Kenapa aku tidak kabur seperti yang lainnya? Kenapa mesti kabur? Aku lapar. Makan dulu ya. Tunggu. Bangsat nih bocah. Mau mati ya? Hah? Bos, ada pengemis di sini, bos. Rupanya banyak jagoan di sini ya. Hei, Pak Tua. Kenapa kau masih di sini? Seperti anak muda itu. Aku lapar. Siapa kau sebenarnya? Kalau kau mau tahu, namaku adalah Lokajaya. Kau kira tampangmu mirip Brandal Lokajaya? Lagi pula, Brandal itu sudah mati. Kata siapa? Kata Bajinguk, guruku. Dia telah membuah. Kau kira guruku tukang buah? Kalau dia bukan tukang buah, pasti orang yang paling goblok di tanah Jawa ini. Bangsat! Ayo lari, kita kabur. Cepat. Pak Kromo? Iya, Kanjeng. Ini. Terima kasih, Kanjeng. Terima kasih. Alhamdulillah. Ayo, lihat sana. Ayo. Alhamdulillah. Syukur. Bet, tadi sampean ngasih berapa keping? 4 keping. Pak Kromo kenal dengan orang tua tadi? Dia Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Bet, jangan melotot saja. Ayo kita kejar, ayo. Terima kasih Allah. Ayo. Aku sudah menunggumu. Masuk saja. Iya, Kanjeng Sunan. Sudahlah. Ayo masuk. Karebet, kita sama-sama punya kepentingan. Kau banyak menyimpan pertanyaan yang harus aku jawab. Dan aku mempunyai kewajiban mempersiapkanmu menjadi pemimpin di masa depan. Sudah saatnya kau melupakan hawa nafsumu untuk membalas dendam. Karena kau dilahirkan untuk tujuan yang lebih besar dan yang lebih mulia. Sesiti Jenar telah berani melawan para wali yang kau temui di Gunung Jabalkat. Karena dia telah meninggalkan ajaran murni, Al-Quran, dan hadis Nabi. Ajarannya itu mulhid dan mengandung Wihdatul Adyan, penyatuan segala agama. Paham ini bisa membawa orang kepada kekafiran. Karena dia telah mengingkari adanya Tuhan dan mengingkari hari kiamat sebagai hari pembalasan. Inilah yang terjadi dengan ayahmu. Ayahmu seorang mu'alaf, baru masuk Islam diajari paham seperti ini. Saya kurang paham tentang ini semua. Adanya aku di sini sengaja untuk membukakan pintu hatimu. Karena itu adalah kewajibanku. Sekarang ayo ikuti aku. Hidup ini tidak lebih dari adegan yang maya. Maka ada beberapa dari hidup ini yang sudah ditentukan oleh Allah. Berfikirlah di waktu pagi, lalu belajarlah. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pergunakan waktu siang untuk berusaha. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Tapi ingat, gunakan waktu sempatmu sebelum datang waktu sempitmu. Dan makanlah di waktu sore atas hasil yang telah kau dapat di siang hari. Lalu gunakanlah kekayaanmu sebelum datang miskinmu. Dan yang terakhir, tidurlah kau di malam hari. Artinya, gunakanlah masa hidupmu sebelum kematian datang menjemputmu.
mana mereka? Hah? Ayo duduk. Hei, orang di dalam pondok, keluar! Keluar! Guru, saya yakin mereka ada di dalam. Saya panggil lagi, Guru. Gak. Nanti suaramu habis. Bangsat! Suruh orang tua itu keluar. Sudah dari tadi dia keluar. Itu dia di belakangmu. Sejak dari sungai tadi, aku sudah bersama kalian. Masa kalian tidak melihatku? Katanya ada guru kalian yang hebat. Mana dia? Setan tua. Guru, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Guru, bagaimana ini? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, baik sebagai sesama perampok ataupun sebagai pendekar tanah Jawa. Siapa kau? Aku memang bukan pendekar ataupun perampok. Tapi semua itu tidak penting, Ki. Tapi yang jelas, kau telah mengganggu kesibukanku. Kalau begitu, aku akan terus mengganggumu. Aku sudah tua. Kau saja yang maju. Ayo kita main-main, orang tua. Akulah lawan. Minggir kau, bocah. Kalau begitu, aku ingin pelajaran darimu. Setan kau anak muda, kau kira kau akan mudah melawanku? Kalau begitu buatlah aku kesulitan. Saya masih sanggup. Aku percaya orang ini masih ada hubungannya dengan Sesi Tijenar Gadungan, alias Arya Bajageni. Hei, apa hubunganmu dengan Arya Bajageni? Ternyata kenal juga dengan guruku. Kenapa tidak langsung minta ampun, orang tua? Bentukmu menjijikan. Aku tidak suka. Aku sedang tidak ada waktu. Pergilah. Guru, ayo kita pergi, Guru. Ayo, Guru. Apa masih ada gunanya dia dilepaskan? Bagaimanapun jahatnya mereka, tapi kita harus memberi kedamaian. Kejahatan memang harus ditumpas. Tapi kematian bukan hak kita. Ilmu yang kamu miliki sudah cukup tinggi. Tapi ketahuilah, di tanah Jawa ini banyak sekali orang yang memiliki ilmu tinggi. Dan pada purnama setiap satu windu, diadakan pertemuan para pendekar. Tujuannya untuk melihat siapakah yang paling unggul. Seperti yang pernah aku bilang di Gunung Jabalkat, ilmu yang kamu peroleh dari hasil tapamu, itu sudah benar. Tapi apa peganganmu?
Mungkin kau mempercayai adanya Tuhan yang menciptakan bumi ini. Tapi kau tidak menunjukkannya. Apa perbuatanmu yang menunjukkan bahwa kau mempercayai adanya Tuhanmu? Untuk percaya, tidak hanya lewat mulut, tapi harus lewat ritual, melakukan kewajiban yang diperintahkan Allah dan menjauhkan larangannya, yaitu sholat yang paling utama. Setelah itu kau boleh melakukan kewajiban yang lain sepanjang kau mampu, yaitu puasa, sedekah, dan yang terakhir, kamu pergi ke negeri seberang, yaitu tanah suci. Gundel, gundel, pacel, cel, tembelengan. Gundel, gundel, pacel, cel, tembelengan. Cadung, 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 cadung. Mangan, mangan, dewekan. Gak usah rame-rame. Dewilah sendiri saja. Hei, bajingan, mati kau sekarang. Apalagi nih? Mau balas dendam? Boleh. Siapa takut? Gak. Ayo, aku lagi sibuk. Mau mati, masih bertingkah. Sikat! Kau tertangkap juga. Sialan. Wih. Kamu memang licik. Memangnya dengan cara begini kamu bisa menangkap aku si dadu kau alias jaka pingit? Gak. Belum tahu dia siapa dadu kau alias jaka pingit. Cepat, angkat dia. Belum kembali juga. Pasti ada sesuatu yang menahannya. Saya akan menyusulnya, Guru. Bet, tolongin Dadung, Bet. Bet, tolongin Dadung, Bet. Dadung belum mati sebelum jadi prajurit, Bet. Hei, anak muda. Nyawa temanmu sekarang ada di tanganku. Lalu? Kau tinggal pilih. Menyerah atau temanmu mati. Tidak ada pilihan lain. Masih menawar. Memangnya kita ini tukang dagang? Aku tidak tahu apa maumu sebenarnya, hei Bajul. Sudah jelas kau dan gurumu kalah. Masih saja ngeyel. Sombong sekali kau, anak muda. Kau kira siapa dirimu sesumbar begitu? Kau tidak tahu betapa luasnya tanah Jawa dan begitu banyaknya pendekar yang ilmunya melebihi ilmumu. Kalau memang itu kenyataan, lalu aku harus bagaimana? Menyembah kamu? Atau para pendekar itu? Aduh, Ben. Hati-hati lo, Ben. Kena aku lo, Ben. Aduh. Kau kira kau bisa menyelamatkan temanmu? Lebih baik kau lihat bagaimana tubuh temanmu terkubur hidup-hidup. Bunuh dia. Aduh, Ben, Ben, tolongin aku, Ben, aduh.
Dadung, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Iya. Saja. Lu? Bah, pakai tebak-tebak. Mana ya? Orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergulat, tapi orang yang kuat menahan dirinya dan menahan amarahnya. Jangan sekali-sekali kita berlaku sombong di atas dunia ini, karena kita tidak ada apa-apanya dan tidak punya apa-apa. Ada 3 musuh manusia yang abadi, yang selalu mengganggu kesucian dan kebahagiaan manusia, yaitu kehidupan duniawi, hawa nafsu dalam hati dan dalam pikirannya, yaitu setan. Musuh-musuh itu harus kita hadapi dengan mujahadah dan dengan sungguh-sungguh. Besok pagi kamu pulanglah ke Tingkir. Tenangkan diri beberapa saat sebelum kau melakukan perjalanan panjang ke Demak. Tapi ilmu saya belum seberapa, Guru. Setinggi apapun ilmu yang kamu miliki, kau tidak akan bisa memahami isi bumi ini. Ngomong-ngomong, Pak Atmo, sampean iki apa sudah lama kerja di sini? Iya, sejak Raden Karebet kecil, saya yang ngomong Raden Karebet itu. Nah, kakek Raden Karebet inilah
keturunan Prabu Brawijaya terakhir dari Kerajaan Majapahit yang terletak di timur Pulau Jawa ini. Sampean di sini saja. Temani Kakang makan sadak dan minum ini, ya. Ngomong-ngomong, sampean ini sudah punya pacar apa durung? Jawab. Iyalah, malah senyum-senyum sampean iki. Senyum itu bukan jawaban. Saya orang gagu aja. Baik untuk menangkapmu. Prajurit, bawa dia. Tolong! Tolong! Berteriaklah selagi kau masih bisa buka mulut. Tidak ada yang akan berani melawan prajurit Demak. Tolong! Kenapa tidak berani? Siapa kau? Jangan menghalangi jalan. Ini tugas kerajaan. Apakah harus dengan perlakuan yang begitu kasar? Apalagi terhadap wanita. Aku diberi wewenang penuh untuk melibas siapa saja yang menghalangi tugas ini. Nanti setelah dirawat, bawa saja ke rumah kilurah, Ger. Biar dia yang mengurusi perkara ini. Ini perkara kerajaan, loh, Ger. Tapi Kanjeng Ibu, kelihatannya dia sangat membutuhkan pertolongan. Biarkan kilurah saja yang memberi perlindungan. Kilurah punya wewenang dan hak. Seandainya diperlukan pertolongannya. Bet, cantik juga ya, ya? Apa itu begitu penting untuk saat ini? Apa sih maksudmu? Dia sedang menghadapi masalah yang besar. Dan aku tidak bisa mencampuri urusannya lagi. Waduh. Gak ngerti aku. Waduh. Ya, saya maunya. Sejak semula, saya menolak dijodohkan dengan Tumenggung Wiroguno. Tapi saya terus dipaksa. Karena saya tidak tahan, saya terus melarikan diri.
Bukankah diperistri seorang Tumenggung itu hidupmu akan menjadi sangat layak? Saya menolak. Karena dia sudah tua dan orangnya jahat. Berarti kau sangat mengenal Tumenggung itu? Apa Kanjeng Ibu percaya dengan cerita wanita itu? Ceritanya meyakinkan. Tapi kita tunggu saja. Mungkin orang-orang yang mengejarnya akan datang kemari. Kalau Kanjeng Ibu yakin, dia harus diserahkan pada Kilurah. Setelah ini kita serahkan saja pada Kilurah. Ya tidak begitu, Ngger. Kamu harus punya keputusan sendiri. Kalau kamu sependapat dengan ibu, kamu harus punya alasan sendiri. Kita cocokkan dengan cerita wanita itu sendiri, Kanjeng Ibu. Ya, itu jalan terbaik. Hentikan. Kenapa menyambut tamu dengan begitu kasar? Benar, Kanjeng Tumenggung. Itu dia orangnya yang paling sombong di desa ini. Sembarangan. Jaga tuh rahang. Mentang-mentang punya badan kayak kebo lagi hamil. Harga ini, jangan mentang-mentang. Dadung awuk alias jaka pingit. Maafkan atas sambutan kami yang kasar. Silakan tuan-tuan. Kami sudah menunggu. Saya mendapat wewenang penuh dari Kanjeng Sultan Trengkono untuk menangkap hidup atau mati Patmi Kasih. Yang saya yakin dia berada di rumah ini. Apakah begitu besar kesalahannya pada kerajaan? Wanita itu telah membunuh seorang senopati kerajaan dan beberapa prajurit. Itu sebabnya pihak kerajaan mengeluarkan keputusan bahwa wanita itu menjadi buronan yang harus ditangkap. Benar. Wanita itu sangat licik dan cukup tinggi ilmunya. Gak. Kibringas. Bukankah isak tangis dan kecantikan wanita itu yang membuat Kanjeng Tumenggung tergila-gila? Bahkan katanya ingin menjadikan dia selir. Bukan begitu, Kanjeng Tumenggung? Hei, jaga mulutmu. Sembarangan. Mulut kamu yang harus dijaga. Kurang ajar. Kalau berani, keluar sekarang juga. Siapa takut? Ayo keluar. Cukup. Kerajaan punya peraturan. Desa ini pun punya tatanan. Ada masalah, kita selesaikan bersama. Selebihnya, berkelahi pun silakan. Berhubung yang berwenang di desa ini Kilurah, maka persoalan ini akan saya limpahkan pada Kilurah. Tapi saya tidak bisa memutuskan persoalan ini sendirian, Raden. Tentu saja Kilurah bisa. Kilurah punya penasehat, punya prajurit, dan juga punya Ki Jagabaya. Tapi saya minta bantuan Raden juga. Apapun akan saya lakukan, Kilurah. Rasanya semua orang sekarang mencurigai saya, memusuhi saya. Tidak ada orang yang mengerti perasaan saya. Aduh, aku sebenarnya ingin menolong kamu, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Wong aku di sini juga sebagai tamu. Joko Tingkir yang saya harapkan ternyata sama saja dengan bajingan tua itu. Kau jangan ngomong begitu. Kan masih ada aku, Dadung Awuk. Aku yakin Karebet pasti mau menolong kamu, melindungi kamu. Kenapa Kakang malah membelanya? Bukan membela saya. Kenapa? Aku bingung. Harus ngomong apa? Harus berbuat apa? Saya ingin Kakang menolong saya. Tapi bagaimana caranya? Kita lari saja dari sini. Hah? Lari? Lari. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kita sudah terlalu lama di sini. Sayang sekali kita berurusan dengan anak muda itu.
Joko Tingkir maksud Kanjeng? Iya. Kalau dia menghalangi, kita lawan saja. Dia bahkan aku lihat mendukung kita. Yang aku tidak tahu, siasat apa yang akan dimainkan anak muda itu? Jangan-jangan, kita sedang dipermainkan. Itu juga bisa terjadi. Kalau begitu, kita butuh bantuan tenaga. Katanya kau sanggup. Wanita itu terlalu tangguh, Kanjeng. Ditambah lagi Joko Tingkir. Kepada siapa kau minta bantuan? Hamba punya saudara yang punya guru sakti. Kiba Jinguk namanya. Malam ini juga, hamba akan berangkat. Hei. Aduh, nyebut. Kamu ini ngelamun kayak orang kelolodan. Kelolodan? Aku lagi mikir. Mikir Patmi Kasih. Maksudku, aku lagi mikir sama Patmi Kasih. Apakah Patmi Kasih itu berkata bohong? Atau Tumenggung yang berkata benar? Kadang-kadang jalan pikiran kamu itu mengejutkan aku juga, Dung. Oh, Bet. Aku ini serius, Bet. Serius. Ya sudah. Apa kamu sudah bicara sama Patmi Kasih? Ya udah. Ya, terus? Bagaimana pendapat kamu? Maksudmu apa orangnya? Ya bukan. Maksudku apakah dia berbohong atau tidak? Ya aku nggak tahu, Bet. Kalau aku tahu nggak akan mikir, Bet. Allah. Katanya kamu ini orangnya berpengalaman soal wanita. Loh, tapi ini lain, Bet. Ini lain. Apanya yang lain? Wanita ya seperti itu juga, kan? Bet. Dasar kamu ini. Perjaka ting-ting. Masih bau kencur. Kalau kamu sendiri apa? Perjaka tong-tong? Enak aja ngomong. Perjaka tong-tong. Enak aja kamu. Sembarangan sama Dadung Awuk. Ambil air. Setan, mati kau sekarang. Doro, ada apa? Ibu dan Patmi Kasih diculik. Ibu. Rupanya prajurit Demak adalah orang yang tak bermoral. Berkawan dengan sekumpulan perampok. Menghadapi orang sepertimu tidak perlu pakai aturan. Apa urusanmu kali ini, Kibajingu? Kau! Jangan lari! Mata sebelah! Wah, nyamperin temennya! Curang! Anak sombong! Kita ketemu lagi! ternyata kalian sekongkol dengan bajingan tua itu. Gak. Bajingan tua, bajinguk. Kerjamu cuma bikin onar ya. Diam, anak ingusan. Kalau ada kesempatan, bebaskan ibu. Ya, beres. Aku akan menghadapi mereka. Lalu apa maumu, Kibajinguk?
aku belum kalah olehmu. Kita lanjutkan di sini sampai di antara kita ada yang mati. Aku bersedia. Tapi aku tidak mau wanita itu dan ibuku jadi jaminan. Aku mau mereka dibebaskan. Kalau kau memang benar-benar hebat, coba saja sendiri. Aku perintahkan, nyalakan apinya. Ayo, ayo. Kurang ajar. Hajar dia. Gimana? Maaf, Den. Kami kehilangan jejak. Kami sudah mencarinya kemana-mana. Tapi tidak ada tanda jejak mereka. Waduh. Bet. Jangan-jangan dibawa ke Demak, Bet. Saya kira tidak. Jarak Demak terlalu jauh. Apalagi si Bajul sudah terluka. Ya sudah. Kalau gitu kalian terus berjaga dan pasang telinga. Aku mau istirahat sebentar di dalam. Loh, Bet. Apa aku tidak salah dengar toh? Lagi gawat begini, malah turu. Waduh. Gawat kan bagi Aden Gadung Awuk. Alah, Patmo. Doromu itu makin lama, makin gak bener, gak jelas. Nyai Juragan kembali. Hei, Nyai Juragan kembali. Mari Nyai. Kamu enggak apa-apa? Seperti yang Kakang lihat. Kamu capek? Memangnya kenapa? Kakang mau memijit saya. Ya, kalau memang diperlukan dan dipandang perlu, boleh. Tapi saya mandi dulu ya. Yes. Aduh. Kamu ini sembarangan. Bikin orang kaget. Bagaimana kalau jantungku jatuh? Ibu juga tidak tahu bagaimana bisa lolos. Ibu pingsan karena takut dan capek. Tiba-tiba, ibu dibangunkan oleh Padmikasi. Selanjutnya naik kuda lalu pulang. Apa Kanjeng Ibu tidak bisa melihat orang-orang itu? Tidak, memang aneh. Ibu benar-benar tidak bisa menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Thank you.
Kilurah, apa ada yang penting? Betul. Pagi tadi salah seorang warga menemukan mayat para penculik itu di pinggiran desa. Semuanya? Tumenggung, Hirokuno, dan Bajo. Kilurah, kalau Beringas ada nggak? Cuma berdua. Di sekitar tempat itu banyak berceceran darah. Sepertinya habis ada pertempuran. Mungkin ada yang bisa Kanjeng Ibu ingat-ingat. Karena saya tidak mau berprasangka tanpa ada dasarnya. Memang sewaktu Ibu pingsan, lama-lama terdengar suara perkelahian. Kok seperti dalam mimpi saja, Yang Ger? Apa benar Kanjeng Ibu pingsan karena rasa capek dan takut? Itu yang aneh. Sebelum itu, Ibu masih bisa merasakan, bisa bertahan. Tapi ketika di pinggiran desa, disitulah Ibu mulai merasa ngantuk. Kanjeng Ibu merasakan ngantuk? Iya, jadinya Ibu ingin tidur. Ngantuk ya, Patmo ya. Sore-sore begini sudah ngantuk. Tawanya memang lain. Ada yang menyerang dengan ilmu sirap. Coba kau lihat penjaga di depan. Pintu kamar ini tidak dibuka dengan paksa. Dan tidak ada tanda-tanda pencongkel. Ibu juga tidak harus mengerti. Ibu yakin bukan genduk sari atau genduk tri. Ada berapa kantong yang hilang tadi, Ibu? Dua. Salah satunya uang emas. Ibu kira selama ini Ibu sudah membayar zakat sesuai dengan banyaknya harta yang Ibu miliki? Semua tertidur. Saya tidak tahu datangnya ilmu sirap itu, Den. Orangnya masih di sekitar sini. Ah, siapa itu? Beringas, Raden. Turunkan dia. Dia terluka, Den. Perempuan, Raden. Perempuan itu. Cepat, kalian urus dia. Aku akan mengejar wanita itu. Sebaiknya kau ikut aku kembali ke rumah dan menceritakan siapa kau sebenarnya. Laki-laki memang sama, seolah-olah dunia ini milik mereka. Mereka tidak akan pernah tahu perasaan wanita seperti aku. Aku akan menjadi tahu kalau kamu mau menceritakannya padaku. Siapa sudi? Lebih baik aku melawanmu. Jadi kamu bisa berkelahi? Setan. Selama ini tak seorang pun mampu menangkap selendangku dan senjata rahasiaku. Apa termasuk Bajul dan Tumenggung Wirogun? Mereka semuanya itu bukan tandinganku. Kurang ajar, mata keranjang juga kau. Begitulah laki-laki. Setan. Patmikasi memang buronan kerajaan, karena dia telah membunuh Senopati. Tapi itu dilakukan dia karena Senopati itu telah ingkar janji untuk menikahinya. Jadi saya serahkan itu ke kerajaan. Urusan saya juga ada. Karena dia telah mencuri uang dagang ibu saya. Tapi berhubung desa ini punya peraturan, jadi saya serahkan semua ini pada Kilurah. Menurut pendapat saya, persoalan ini sudah menjadi persoalan pihak kerajaan. Jadi kita tinggal menunggu prajurit yang akan menjemput wanita itu. Ah.
Kita tidak perlu lagi menunggu prajurit. Membangun kelurahan itu ternyata cepat juga ya, Bet ya. Eh, besok sudah selesai loh, Bet. Artinya, lusa kita bisa pergi ke ujung kulon ya, Bet ya. Tapi untuk sementara waktu aku diminta oleh guru untuk tetap tinggal di sini. Yalah, Bet. Sampai desa ini menemukan lurah yang baru. Oh, gitu ya, Bet.
Wah, sampean bisa dipilih jadi lurah di sini, Bet. Menggantikan Ki Lurah Prawoto. Harus dipilih orang yang benar-benar tahu tentang desa ini. Sedangkan aku tidak tahu apa-apa. Yalah, Bet. Bukan hanya sekedar tahu, Bet. Tetapi harus juga mampu melindungi rakyatnya. Begitu. Kadang-kadang jalan pikiranmu mengesankan juga. Iya dong, dadu ngawuk, otaknya encel. Ada apa ini? Dadu ngawuk, ini tugas kamu. Tugas apa, Bet? Ini tugas kamu untuk menunjukkan bahwa kau adalah seorang pendekar. Yalah, aku mau, Bet, takut. Sudah, laksanakan saja, sana. Yalah, dasar kebodungu. Berantem sama kerbau sampai masuk angin. Yalah, Bet, kamu jangan diam aja. Tepuk tangan. Kamu tega ya? Aku disuruh kerbau. Wah, jidatku tadi ditubruk. Iya, tapi kamu berhasil melumpuhkannya kan? Iya, tapi kalau 2-3 kali dia seruduk, bisa ndasku ambrol, keluar isinya. Sudahlah, ayo kita jalan lagi. Iya. Rumah lurah ini sudah selesai dibangun kembali. Betul. Tapi desa Kalijaga ini masih membutuhkan lurah yang baru. Betul. Dan saya harapkan untuk seluruh penduduk di desa ini untuk turut ikut memilih dia kembali. Betul. Tapi kenapa tidak Raden saja? Kalau saja saya bisa berada di sini, saya akan melakukannya, Ki Buyut. Betul itu. Sayangnya saya berada di sini hanya untuk singgah dan harus melanjutkan perjalanan. Maaf, Raden. Mencari pemimpin yang bijak itu tidak mudah. Betul itu. Saya paham maksud Ki Jagabaya. Tapi ini semua harus segera dilakukan. Maaf. Kalau saya boleh punya usul, bagaimana kalau sebelum terlaksananya pemilihan lurah yang baru, lebih baik kita tunjuk saja pejabat lurah sementara. Usul Dadung Awuk memang benar. Dan kalau boleh usul saya disetujui, bagaimana kalau lurah sementara di desa ini dipegang oleh Dadung Awuk? Wah, kok aku? Waduh, ngomong sejak tadi betul-betul kok aku dipilih. Waduh, nggak bisa ini. Waduh, tolong jangan pilih aku. Aku ini orang bodoh. Saya yakin semua yang hadir di sini setuju dengan Raden Karebet. Ya, setuju. Ya, setuju. Bagaimana, saudara-saudara? Setuju, setuju. Gundel, 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 gundel. Ngalap jambu, galanya patah. Orang gundel kok bisa jadi lurah? Waduh, kayak mimpi aku. Sakit? Ya iya, sakit. Berarti kamu tidak mimpi. Iya. Tapi kamu juga mesti bangga, Bet. Punya sahabat jadi lurah sementara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya Dadung Awuk alias Jaka Pingit sebagai lurah sementara di sini akan memakmurkan desa ini. Gak. Bet, aku jadi lali, Bet. Terlena. Padahal aku kan punya rencana untuk ikut sampean kunjung kulon. Malahan jadi lurah. Bukankah kau dulu punya cita-cita kalau kau ingin menjadi lurah prajurit di Demak? Yalah, sampean iki ingatannya panjang.
Maaf. Kita panjang ingatan, Bet, ya. Wah, tapi apa hubungannya, Bet? Lurah prajurit dengan lurah sementara. Wah, nggak ada hubungannya. Ya jelas ada dong. Yang penting sekarang kau sudah bisa dipanggil lurah. Betul kan? Iya, tapi kan ini kan lurah sementara. Kikuk. Bet, angin apa, Bet? Bet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Bet. Ini kan musuh besarmu, Arya Bajakeni. Apa kabar Raden Mas Karebet? Kabar baik. Kebetulan sekarang tempat tinggalku di Lemah Abang. Hanya satu hari perjalanan dari sini. Kalau ada waktu, datanglah ke sana. Terima kasih. Jangan salah paham. Aku datang ke sini hanya untuk mengucapkan selamat. Saya tidak tahu kalau hari ini hari lahir saya. Ya lah, Bet. Memangnya dia datang ke sini untuk mengucapkan selamat atas hari wetonmu, Bet? Aku datang hanya mengucapkan selamat jalan. Semoga kau selamat sampai tujuanmu ke ujung kulon. Rupanya dunia ini memang sempit. Memang, dunia tidak selebar daun kelor. Permisi Raden Mas Karebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bet. Menghilang, Bet. Wah, ternyata musuh besarmu suka bercanda juga ya. Datang cuman nakut-nakutin, pulang lagi. Ayo lagi, sedikit lagi. Ayo. Segala macam permainan anak kecil kalian pertontonkan. Siapa kau? Rupanya kau harus muncul juga ke desa Kalijaga sini, Mayang Sari. Mau apa kau dari perguruan Mandala Wangi kemari? Sama seperti kau. Pasti lain. Dan kau dari perguruan mana? Kau kira aku takut dengan nama besarmu itu, Mayang Sari? Guru kalian terlalu meremehkan Jaka Tingkir. Sampai kalian yang harus diutus. Aku akan mudah merebut kitab Vastagina dari tangan Jaka Tingkir. Memangnya siapa Jaka Tingkir itu? Akan ku datangi sendiri. Biasa saja nanti. Kohar, sebaiknya kau temani dia. Dia bukan temanku. Kisanak mencari saya. Jadi kau yang bernama Jaka Tingkir. Aku menginginkan kitab pusaka Hastagina. Aku hanya minta sekali dan sebaiknya kau turuti. Kalau tidak apa? Jangan sombong kau anak muda. Terima kasih Kisanak sudah memberitahu saya. Tapi maaf. Kitab itu tidak bisa saya berikan kepada siapapun juga. Termasuk Kisanak. Berarti kau harus mampus. Kau pasti sudah dengar cerita kalau Diman bunuh diri, kan? Ternyata Jaka Tingkir itu pembunuh. Kalau kau mau dibunuh orang, apa kau tidak membela diri, Kohar? Aneh kau, Mayang Sari. Kau malah membela Jaka Tingkir. Oh iya? Apa kedengarannya saya membela dia? Asal kau tahu, Mayang Sari. Aku tidak takut dengan Jaka Tingkir. Terserah kau, Kohar. Tapi saranku, bawa semua orang-orang seperguruanmu keluar dari sini sebelum semua mati sia-sia. Setan kau, Mayang Sari. Memangnya siapa kau sesumbar di depanku? Lalu siapa kau? Memangnya bisa sesumbar seenaknya? Siapa kau wanita asing? Main ikut campur urusan orang lain seenaknya saja. Apalah arti sebuah nama? Tapi aku memang suka mencampuri urusan orang lain. Sebaiknya memang kau tidak harus ikut campur urusan kami. Sayang kan? Wajah cantikmu nanti bisa jadi belang. Kau mau mencobaku rupanya. Ayo di luar. Lancang sekali kau. Tahan dulu, Kohar. Biar aku saja yang meladeni wanita ini di luar, Kohar. Yeah!
hentikan! Aku tidak tahu masalah apa yang kalian ributkan. Aku rasa ini hanya salah paham saja. Bukan begitu? Pujuk! Tunggu! Mau apa kau? Mestinya aku yang bertanya padamu. Mau apa kau datang ke pernikahan Kalijaga ini? Apa kau juga menginginkan kitab pusaka Aji Hastagina? Aku hanya disuruh guruku datang ke Kalijaga ini. Itu saja. Jadi cuma itu alasannya? Atau bukan karena ingin menemui aku? Sudahlah, tinggalkan saja aku sendiri. Pujawati, Pujawati. Hatimu kini benar-benar sudah berubah. Kikuk, kikuk. Yalah, bet. Kamu ini gimana tuh, Bet? Kerjanya cuma ngelamun. Bengong. Kayak ayam nelen biji kedondong. Besok aku akan pergi ke ujung kulon. Yalah, bet. Kamu ini wis gendeng apa? Hah? Kamu tahu kan, pendekar-pendekar Pasundan pada mau nyerang kita. Malah sampean mau lungo. Kamu apa enggak kasihan sama orang-orang kampung? Desa ini bisa hancur lebur tahu. Aku tadi bertemu dengan Pujawati. Hah? Apa? Pujawati? Pujawati yang kekasih kamu itu. Tapi Pujawati sekarang berbeda dengan Pujawati yang dulu. Sampean ini mau kemana? Nyelonong aja kayak maling. Aku mau sholat dulu. Oh, ya? Sholat. Rajin ya sholat ya. Aku, waduh, gak sholat-sholat. Yalah, aku lali. Bet! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kanjeng Guru. Karebet, sebaiknya kau tunda dulu perjalananmu ke ujung kulon. Tampaknya banyak orang yang akan datang ke sini yang harus kau sambut. Tapi maaf Guru, buat saya ini semua tidak mudah dan tidak menyenangkan. Hidup ini memang tidak selalu menyenangkan, Karebet. Itulah sunnatullah. Kita bisa basah karena air dan panas karena api. Terimalah itu sebagai amanat yang kau bawa sejak lahir. Tapi Guru, mereka semua terlalu banyak. Banyak dan sedikit di mata Allah gampang karebet. Itulah sebabnya kamu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karebet. Baik Guru. Tapi ada satu hal karebet. Kau hidup harus punya prinsip. Musuh jangan dicari. Tapi kalau datang juga jangan berlari. Kita sudah terlanjur hidup. Apapun resikonya, kita harus menghadapinya. Terima kasih Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik-cantik mau kemana? Pagi-pagi main nyelonong aja. Eh, aku kesini tuh hendak berbuat baik. Mau ketemu dengan Jaka Tingkir. Kalau mau ketemu Jaka Tingkir, nanti saja, kapan-kapan. Lah, lebih baik ketemu aku, Jaka Pingit. Jaka Tingkir dan Jaka Pingit sama aja. Dah gemblung nggak tahu diri. Kamu itu wis elek, perut buncit, kepala botak. Ya jelas beda dong. Jaka Tingkir itu kan ganteng, sampean itu kan jelek. Sampean ini mau ngajak berantem atau memang benar-benar mau bertamu? Kalau mau ngajak berantem, ayo, ayo, siapa takut? Mumpung aku lama tidak berantem dengan perempuan,
Walah, busung lapar. Ternyata kamu bisa marah juga, toh ya. Tapi tetap aja lucu, nggak takut aku. Yowes. Sampean iki mau kemana? Habis merayu langsung masuk. Iya jelas mau nungguin Jaka Tingkir di dalam. Sampai dia datang. Sana. Yalah. Saya pikir mau ngobrol sama Dadu Abok. Jaka Tingkir lagi. Apa enggak ada laki-laki yang lain? Wetus.